This is from Matthew chapter 18, verses 21 to 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jikalau ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, maka dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, maka raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan seluruh miliknya untuk melunaskan hutangnya. Maka sujudlah hambanya itu dan menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Maka tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Setelah hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolaknya dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih dan menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Dan raja itu memerintahkan untuk memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Agojo, sampai dilunaskannya seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu jikalau kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Waktu semua lagi pikir tentang Matius 17 dan 18, mungkin ada hadiah untuk kalian dan asisten, ya? Wow. You have a different kind of prize? Two of a different kind of prize? Wow. Dan juga kasih